Majlis Paralimpik Malaysia MPM optimis pencapaian kontinjen Paralimpik Paris 2024 boleh mengatasi pencapaian di Tokyo pada tahun 2020. Keyakinan ini disuarakan Presiden MPM Datuk Seri Megati Shariman kerana masih terdapat atlet-atlet yang sedang berjuang dalam mendapatkan slot ke temasya berprestij itu. Setakat ini, 9 atlet daripada sukan olahraga, renang, memanah dan berbasikal telah mengesahkan slot ke Paris. MPM menjangkakan 20 hingga 25 atlet akan menggalas cabaran ke temasya bermula 28 Ogos ini. Selain slot secara merit, MPM juga menjangkakan menerima slot bipartite dan tiket wildcard untuk temasya itu menjelang Mei ini. Kalau saya, kalau boleh, lebih daripada 20 lah. Kalau boleh, that is our sasaran. That because I think saya perlu hormati dan saya sayangi dan sanjung atlet para ni kerana mereka, if possible, everybody wants to qualify. So, of course, that's the best among the best. Tapi saya percaya mereka masih mencuba dan masih lagi berjuang. Pencapaian terbaik Malaysia adalah di Tokyo 2020 dengan meraih 3 pingat emas dan 2 perak mengatasi pencapaian 3 emas dan 1 gangsa di Rio 2016. Sementara itu, persiapan dan latihan atlet perenang para negara tidak terjejas meskipun salah seorang jurulatih telah ditamatkan kontrak atas dakwaan isu salah laku. Presiden Persatuan Renang Para Malaysia, PREMA, Datuk Seri Megati Shariman mengesahkan pihaknya telah menerima jurulatih baru dari Jepun iaitu Minemura Fumio untuk membantu meneruskan latihan atlet. Memang kami ada coach dari Japan yang baru tiba iaitu Coach Fumio dan pihak PREMA telah berterima kasih kepada Wabi Menteri kerana kami telah mohon coach dia pada tahun lepas dan insyaAllah this coach will do whatever that's been needed to do lah. Dalam pada itu, Datuk Seri Megat enggan mengulas lanjut berhubung dakwaan salah laku jurulatih berkenaan. Sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya kepada siasatan pihak polis. Poster rasmi Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024 hasil ilustrasi Hugo Gattoni dipamerkan di Muse d'Orsay. Poster itu mempamerkan semua 54 jenis sukan Olimpik dan Paralimpik, maskot, semua venue utama, upacara pembukaan di Bandar Sen, pingat, obor dan larian obor. Poster berkenaan akan berada di sana sehingga 10 Mac depan untuk tatapan pelawat dari seluruh dunia. Paris 2024 sebelum ini mengupah Hugo Gattoni, seorang ilustrator Paris dengan gaya yang bertenaga untuk mencipta poster berkenaan. Dia bekerja di studionya dari 19 September 2023 hingga 19 Januari 2024, menghabiskan masa selama 2,000 jam untuk mencipta dua poster yang akan menjadi simbol Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024. Ini pula jelajah berbasikal Paris Nice 2024. Jagoh pecut kelahiran Belanda, Arvin de Klein, mendominasi pecutan beramai-ramai ke garisan penamat untuk memenangi peringkat kedua dari Tori ke Montargis. Pelumba pasukan Tudor Pro Cycling itu merakam catatan masa terpantas 4 jam 41.02 saat. Klein berjaya mengatasi Lawrence Petri dari New Zealand dan Dylan Groenewegen untuk merangkul kejuaraan pertama jelajah dunianya. Namun, jersey kuning untuk pendahulu keseluruhan menjadi milik Petri yang mengatasi pemenang peringkat pertama Olaf Koy. Peringkat ketiga ialah ujian masa berpasukan sepanjang 26.9 km dengan bekas pemenang Primoz Roglic dan Remco Evenepoel mungkin akan menyina apabila pelumba dilepaskan secara individu. Perkembangan aksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal sekali lagi berpesta gol selepas membelasah Sheffield United 6-0 dengan 5 gol dijaringkan pada babak pertama. The Gunners kini hanya 2 mata di belakang pendahulu Liga Liverpool dengan 61 mata daripada 27 perlawanan. Sementara 1 mata di belakang Manchester City tetapi mempunyai jumlah jaringan lebih besar. Turun selaku pelawat, gol sulung Arsenal dijaringkan Odegaard seawal minit kelima yang merembat di tengah kotak penalti selepas mendapat hantaran Declan Rice. Selang 8 minit kemudian, Jadon Vogel menjaringkan gol sendiri sebelum Gabriel Martinelli meledak gol untuk Arsenal 2 minit kemudian.
Dua lagi jaringan daripada Kai Havertz pada minit ke-25 dan Rice pada minit ke-39 meletakkan skuad kendalian Arteta selesa di hadapan dengan keputusan 5-0 pada babak pertama. Ben White melengkapkan kemenangan bergaya Arsenal dengan meledakkan gol ke-6 pada minit ke-58. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.